Bersama saya sekarang Encik Abdul Kudus bin Osman, Presiden KJKT 2023. Apakah kelainan program memasak bubur curah anjuran KJKT pada tahun ini berbanding tahun lepas? Baik, terima kasih Adik Hakimi dari kru Semesta Studio. Alhamdulillah, hari ini kita sedang berlangsung program memasak bubur Asyura sebab masih lagi dalam bulan Muharram kita pada tahun ini. Jadi kita ada kesempatan untuk buat bubur Asyura lebih grand daripada tahun lepas. Berbanding tahun lepas kita buat 2 kawah saja, dan tahun ini kita buat 4 kawah yang mana disertai oleh pihak Semesterian 95, Cikgu Mat Khaili, bekas guru dari SMK Sultan Jarifin, dan juga daripada pendidikan khas. Jadi semua kalau kita gabung semua jadi 4 kawah lah. Mudah-mudahan bubur Asyura ni dapat kita agih pada semua murid dan juga semua pekerja guru dan bekas guru yang hadir. PIBG juga kita akan edarkan pada hari ini, insyaAllah. Okay. Soalan kedua pula, apakah program KJKT yang akan menyusul pada selepas ini? Baik, jadi kelab guru dan staf SMK Sultan Tajarifin tahun ini 2023 selesai daripada program bubur Asyura ini, kita ada merancang lawatan ke Hat Nyai 23 Patani, yang mana kita jemput guru-guru, juga kepada bekas guru AJKP IBG ataupun mana rakan-rakan yang kita kenal untuk sertai lawatan ini. Kita insyaAllah akan menaiki bas sebanyak selama 3 hari 2 malam. Lawatan ini insyaAllah kita akan buat pada bulan 11 nanti, hari Jumaat 3, Sabtu 4 dan lagi hari Ahad 5 hari bulan. Jadi tujuannya tidak bukanlah untuk kita dapatkan ilmu, kita boleh dapatkan maklumat-maklumat lain berkaitan dengan tempat-tempat yang kita tak biasa pergi. InsyaAllah lah, dan juga untuk kita merapatkan ukhuwah sesama rakan guru. Apakah harapan Tuan secara peribadi terhadap program memasak bubur Asyura? Saya mempunyai harapan yang sangat tinggi dalam program bubur Asyura ini, di mana pertama sekali saya berharap program ini akan menjadi program tahunan di peringkat sekolah ini, yang pertama. Yang kedua, saya berharap agar pelibatan pihak-pihak luar seperti PIBG, komuniti akan makin bertambah, mana-mana akan menyebabkan suasana yang meriah dalam membuat program memasak bubur Asyura. Ya, yang ketiga, saya berharap melalui program bubur Asyura juga akan mewujudkan semangat kerjasama keakraban dalam kalangan guru-guru AKP dan juga semua warga SMK Sultan Tajul Arifin, termasuklah dalam kalangan murid-murid. Yang keempat, kita kalau boleh program memasak bubur Asyura ini sebagai satu identiti ataupun pada satu watak yang ada di sekolah kita. Sebab kita tahu ada sekolah yang tak buat program macam ni, tapi kita buat program ni melibatkan pelbagai pihak, dan saya berharap ia menjadi satu watak kepada sekolah kita. Bersama saya sekarang Encik Khairi Sazizi, Naik Yang Dipertua PIBG SMK Sultan Tajul Arifin 2023. Okey Tuan, PIBG selaku penyumbang utama program memasak bubur Asyura pada hari ini, apakah pendapat dan harapan Tuan terhadap program memasak bubur Asyura anjuran KJKT pada hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pendapat saya, program ini adalah yang sangat baik. Ia dapat merapatkan silaturahim dan juga ukhuwah antara pentadbiran sekolah dan juga ibu bapa. Bersama saya sekarang Puan Rokiah binti Bakri, Chef Bubur Asyura versi Kuala, mewakili Jabatan Pendidikan Khas SMK Sultan Tajul Arifin. Bolehkah Puan terangkan bahan-bahan bubur Asyura versi Kuala dan keistimewaan bubur ini? Okey, hari ini kita Jabatan PPKI, saya mewakili PPKI buat bubur Asyura versi Kuala Kangsar. Versi ni memang versi tradisional, orang dulu-dulu punya. Antara bahan-bahan utama yang kita gunakan adalah 2 kilo tepung beras, 1 kilo tepung gandum, 2 kilo santan, 2 kilo gula. Lepas tu bahan lain yang kita punya awal-awal dia orang Kuala panggil,
ubi kayu, keledek ataupun ubi jalur orang Kuala panggil. Lepas tu kacang merah, kacang hijau. Lepas tu ada lagi kacang tanah. Ha, kita semua benda tu kita rebus bagi lenyek. Lepas tu kita masukkan, kita gaul je sekali dengan santan, dengan gula, semua kita kacau sampailah dia jadi macam ni. Bila kita buat dekat bekas tu, dia tak cair, tak jatuh. Ah, dia macam seolah-olah macam dudul. Dia sekurang-kurangnya kalau kita nak jadi macam ni, 4 jam sekali. Ah, baru dia elok. Ah, okey. Dia rasa dia kalau sini orang panggil membe. Membe tu maksudnya dia tak cair, tak beku sangat. Ah, itu orang Kuala punya bersin. Dia selain daripada tu, rahsia dia macam ada rasa rempah-rempah tu, ada jintan manis, serai, serbuk, halba. Supaya kita ambil air je, kita perah dia dengan halia dalam kuas tu, kita blend, kita ambil air saja. Itu adalah resepi rahsia dalam ni.